bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syirniyat karya Al-Syeikh Abdul Khaliq Astabahullah, hadis yang kemarin kita ambil setorkan lebih dahulu, hadis seputar hak jalan. Kemarin disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengenai beberapa hak jalan yang perlu diperhatikan. Dalam pantun atau puisi, yang mana hak-hak tersebut diambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, menebarkan salam. Kedua, memperbagus ucapan. Ketiga, tasmiyatul aqis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Keempat, menjawab salam. Kelima, menolong orang untuk membawakan barang angkutannya atau yang semisalnya. Yang keenam, menolong orang yang terzalimi. Yang ketujuh, membantu orang yang butuh. Yang kedelapan, menunjukkan atau memberikan petunjuk kepada jalan kepada orang yang bingung. Yang berikutnya, merintahkan perkara ma'ruf. Dan yang selanjutnya, melarang dari perkara mungkar. Kemudian yang berikutnya lagi adalah menahan diri agar tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang terakhir adalah ghadil basar, yaitu menundukkan pandangan. Tafadhal hadisnya, setorkan antum. Tafadhal. نعم تفضل. نعم أحسن تبارك الله فيك تفضل. نعم أحسنتم بارك الله فيك تفضل. تفضل.
apa? Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Ya Rasulullah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Amr kebalik ya, wal amru naam, a'anakumullah a'anakumullah. Fadal. Ya Rasulullah, ma'ana bi majalisna bi
Hilal memeriksa, Hilal memeriksa Hilal memeriksa Ewa Fa'atu 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 Naam, barakallahu fikum, tafaddal. Naam, barakallahu fikum, ahsantum, tafaddal. Butun. Naam, ahsantum, barakallahu fiik, tafaddal. Apa? Mudah apa ya? Wakil masuk. Apa? Wakafkan. Wakafu. Wakaful ada. Warahmatullah. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafaddal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik, tafaddal. Fa'atu Fa'atu
Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Abaitum ewa Fahidah abaitum ilal majlis. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Qalu wa nahyu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Ewa, wal amru. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Thank you.
Qalu. Bama haqqut tariqa ya Rasulullah. Naam ahsantum barakallahu fiik. Ayo, tafadhal. Hah? Belum? Khair insyaallah, a'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allifu asabahullah. Pembahasan yang baru kita akan mengambil dua hadis pendek-pendek dua-duanya, perhatikan baik-baik. Qala al-muallifu asabahullah. Adabul istidzan. Adab istidzan. Istidzan itu minta izin. Minta izin dalam hal apa ini? Misalkan antum bertamu, otomatis antum kan memanggil orang yang berada dalam rumah tersebut. Itu makna istidzan. Jadi adabnya bagaimana? Mengetuk pintunya 3 kali. Tapi sebelum mengetuk, salam dulu. Bukan tok tok tok. Tok 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 3 kali kemudian tinggal, enggak. Salam dulu. Assalamualaikum. Nah, tok. Atau sambil salam mengetuk pintu tidak masalah. Ini 3 kali. Kok enggak dijawab? Enggak ada jawaban dari dalam, antum tidak boleh maksa. Ayo. Antum tidak boleh maksa, terus bagaimana? Ya pulang. Atau ke pergi ke kegiatan yang lainnya. Adapun antum maksa untuk masuk, jangan. Paham ya? Kita lihat sini. Adabul istidzan, adab meminta izin. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Abu Musa al-Asy'ari, siapa namanya? Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Beliau terkenal dengan sahabat yang pandai ngapain? Pandai apa? Baca Al-Qur'an. Punya suara yang bagus. Sampai-sampai digelari dengan apa? Naam, diberikan padanya mazamir min mazamir Ali Dawud. Paham ya? Suara yang sangat indah dan bagus. Abu Musa al-Ash'ari. Abdullah bin Qais. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai lupa. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'. Muttafaqun alaih. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian izin sudah 3 kali, kemudian enggak diizinkan, enggak dijawab, maka pulanglah. Jangan nekat, gedor-gedor pintunya, akhirnya lari ke jendela. Kemudian setelah itu apa? Langsung banting sesuatu, jangan. 3 kali kalau antum enggak diizinkan, enggak dijawab, sabar, pulang. Atau nyari pekerjaan yang lain atau kemana, setelah itu nanti baru balik lagi, enggak masalah. Tak dulu. Assalamualaikum misalkan, atau persamaan ketok-ketok sambil ambil salam, assalamualaikum, tunggu dulu, belum ada respon, gak ada respon dari dalam, ketok lagi, assalamualaikum 2 kali, tunggu dulu, mungkin lagi di kamar mandi atau kemana gitu ya. Yang ketiga, assalamualaikum, diam, la kalam wala syai' di dalam, gak ada suara wala syai', tapi orangnya di dalam gitu loh. Walaupun orang di dalam, kalau antum gak dipersilahkan, gak dijawab di dalam, jangan nekat. Ya mungkin di dalam ada keperluan, atau mungkin keluarganya sakit ya kan, atau mungkin pemilik rumahnya, maksudnya suaminya lagi tidur, atau mungkin lagi di kamar mandi, sehingga harus pengertian, jangan antum nekat gitu. Kalau 3 kali jangan langsung antum ngetok lagi, pulang. Falyarji. Idza sta'dzana ahadukum salatan, apabila salah seorang di antara kalian izin sudah 3 kali, perhatikan ini. Falam yu'dhanlah, kemudian tidak diizinkan untuknya, falyarji, maka hendaknya dia pulang. Terserah mau pulang atau pergi ke tempat yang lain, yang jelas jangan di situ lagi. Paham ya? Jangan sampai antum, keberadaan antum malah ganggu. Sudah 3 kali untuk ambil assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Paham ya? Orang di dalam ini udah 3 kali lebih, dia malah salam terus, malah nyelisih syariat gitu loh. Kalau udah 3 kali udah sabar. Antum pergi dulu kemana gitu, ada aktivitas atau kegiatan lain, nanti balik lagi gak masalah, tapi ya jaraknya jangan kedekatan. Paham ya? Nah, karena biasanya tidak dijawab itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, orangnya gak ada dalam, cuma sandalnya di luar.
untuk mengelabui biar nanti enggak ada pencuri masuk atau apa, sandal taruh luar, tapi orangnya enggak ada di dalam, lagi pergi orangnya. Nah ya. Atau mereka ada di dalam tapi lagi sakit. Atau mereka berada dalam rumah, mungkin dalam lagi berada di kamar mandi. Paham ya? Ada beberapa kemungkinan pokoknya. Atau mereka ada di dalam semuanya, cuman lagi istirahat tidur. Paham ya? Jadi ketika sudah 3 kali antum izin, assalamualaikum. 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 Udah, enggak dijawab sah. Pulang. Kembali. Paham ya? Lah bagaimana Ustaz kalau udah kangsenan kejadian? SMS-an nanti antum datang ke rumah jam 10 pagi ya, kata si fulan, iya katanya. Jam 10 datang ke rumah si Alan tadi. Salam, assalamualaikum, enggak jawab sama si fulan. Assalamualaikum, enggak jawab juga. Assalamualaikum, enggak jawab juga 3 kali. Terus bagaimana? Udah janjian padahal. Ya dikondisikan mungkin lewat SMS atau nelpon. SMS enggak jawab, nelpon pun enggak diangkat. Udah, pergi. Jangan nekat situ antum. Paham ya, mungkin ada keperluan lain atau mungkin berubah pikiran. Kita lihat sini penjelasannya. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih itu berarti rawahu siapa? Muhammad Bukhari Muslim. Disepakati oleh Bukhari Muslim. Tingkatannya nomor berapa muttafaqun alaih ini? Nomor 1. Kalau hadis sudah muttafaqun alaih enggak usah bingung lagi sudah. Sahih. Makanya di sana ada kitab namanya apa, kumpulan hadis muttafaqun alaih namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan namanya. Itu kumpulan satu jilid kalau enggak salah itu ya. Itu berisikan muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Nah, seperti itu. Kita lihat penjelasan bawahnya itu. Qala asy-syarihu atsabahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa kunyah dan namanya? Sudah terulang-ulang ini. Antum al-akh. Alhamdulillah. Siapa namanya Imam Nawawi? Dan siapa kunyahnya? Kunyahnya siapa? Abu Zakaria namanya? Yahya bin? Yahya bin? Yahya bin siapa? Syaraf. Refa. Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Kita lihat apa beliau ungkapannya. Ijma'ul ulama'u annal istidzana masyru'un. Para ulama sepakat ijma' bahwasanya minta izin disyariatkan. Antum kalau bertamu, ya jangan diam aja di depan pintu itu. Kalau bertamu pun antum ngetok pintu, jangan di depan persis, itu nanti ada adabnya itu. Kenapa kok dilarang di depan pintu persis? Dikhawatirkan ketika buka pintu nanti semua yang ada di dalam kelihatan antum dari luar. Mungkin ada istrinya atau keluarganya, sehingga apa, aurat-aurat yang dalam itu kelihatan. Terus bagaimana adabnya? Antum setelah ngetok, tok tok tok, assalamualaikum, pinggir pintu, jangan antum depan pintu ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi antum posisinya jangan di depan pintu persis. Antum setelah ngetok, minggir, pinggir. Kenapa? Kalau dibuka antum nggak lihat dalam itu loh, fungsinya itu. Karena yang namanya orang berkeluarga itu kan kadang di dalam mungkin masih berantakan, atau mungkin anaknya masih pada tidur, atau mungkin istrinya belum persiapan, paham ya? Sehingga kalau antum bertamu caranya gitu, jangan antum depan pintu persis. Assalamualaikum. Allah Ustaz. Kondisikan ya, kondisikan. Caranya ngetok, assalamualaikum, minggir dulu. Begitu pemilik rumah buka, antum nggak lihat dalam gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Itu termasuk adab yang nanti disebutkan juga dalam kitab-kitab yang lain. Termasuk adabnya gitu, jangan antum di depannya ya, ingat-ingat ya. Wa sunnah an yusallim wa yasta'dzin salatan. Yang sunnahnya salam dulu, kemudian minta izin 3 kali. Assalamualaikum. Tok tok tok, misalkan. Kok enggak ada respon ya? Ulangi lagi. Assalamualaikum. Tok tok tok, misalkan. Kok enggak ada respon lagi? Mungkin agak keras dikit. Assalamualaikum, misalkan. Nah, agak keras dikit kan masalah, mungkin berada di belakang enggak kedengaran. Kadang yang namanya orang rumahnya luas lebar kan, antum di depan orang di belakang enggak kedengaran. Intinya 3 kali. Paham ya? Ternyata setelah ketiga pun enggak ada respon juga. Sabar, pulang. Falyarji, maka hendaknya dia pulang. Dia pulang terserah mau pulang atau aktivitas yang lain, jangan di situ terus gitu loh. Paham ya? Ini termasuk adab dalam na'am barakallahu fikum bertamu. Kita lihat fa yajma' bainas salam wal istidzan kama sarraha bihi fil Qur'an.
Maka apa barakallahu fiik, perhatikan kitabnya itu, punya kitab atau enggak itu. Kalau enggak diperhatikan, kasihkan yang lain yang enggak punya. Biar disimak. Naam. Maka di sini apa? Seseorang hendaknya mengumpulkan antara salam dan istidzan, antara salam dan istidzan yaitu minta izin. Kama sarraha bihil fil Qur'an, sebagaimana yang apa? Telah diterangkan, dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Paham ya? Bissalamu ala ahliha. Dari salam atas pemilik rumah tersebut. Assalamualaikum, kok 3 kali enggak jawab, enggak ada respon, pulang. Ini termasuk adab yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai keliru. Kemudian di sini dalam hadis yang pendek ini ada pendalilan bahwasanya orang itu dianjurkan untuk izin, tujuannya apa? Tujuannya biar tidak terjadi salah paham. Paham ya? Dia duduk di depan pintu ini tengok-tengok dikirain mencuri nanti. Ya enggak? Tapi kalau dia salaman jelas. Paham ya? Kemudian juga termasuk adabnya di situ, kenapa tidak boleh lebih dari 3 kali? Karena dikhawatirkan mengganggu tuan rumah atau pemilik rumah tersebut kalau ada di dalamnya. Mungkin mereka sakit atau istirahat atau suaminya lagi enggak ada di rumahnya. Sehingga kalau antum terus salam itu kan mengganggu. Cukup 3 kali saja. Na'am barakallahu fiik, itu hadisnya insyaallah bisa dihafal. Tambah 1 lagi pendek karena ya. Na'am. Qala al-muallifu athabahullah talaqatul wajhi 'indal liqa. Menampakkan wajah yang berseri-seri, talaqah itu berseri-seri. Menampakkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa atau bertemu. Jadi antum kalau berjumpa saudara antum, berjumpa saudaranya, bertemu, ya jangan merengut, tapi apa? Tampakkan wajah berseri-seri. Ayo simak kitabnya ya, yang punya kitab ya. Nah barakallahu fiik, biar nanti kalau ada pelajaran berikutnya dikasih lagi. Tapi kalau kitabnya enggak disimak ya eman-eman. Perhatikan baik-baik itu. Talaqatul wajhi 'indal liqa. Menampakkan wajah berseri-seri ketika liqa, berjumpa. Ketika apa? Jumpa atau bertemu. Naam. Wajah berseri-seri itu maksudnya bagaimana? Tertawa-tertawa sendiri atau senyum-senyum sendiri atau bagaimana? Eh? Bisa senyum, bisa menampakkan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri itu wajah yang senang gitu loh. Dilihat orang mandang enak gitu loh. Paham ya? Jangan setiap saat merengut kemudian lewat pun la salam walakalam assalamualaikum, merengut dia, malingkan wajah misalkan. Itu enggak pantas. Itu nanti akan bikin orang malah enggak senang. Paham ya maksudnya ya? Karena kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun, walaupun menampakkan wajah yang berseri-seri ini adalah kebaikan yang sangat bagus. Akan melahirkan rasa cinta. Coba antum masyarakat di kampung itu biasanya orang awam menilai kita itu bukan dari manhajnya, akidahnya, bukan, akhlak dan adabnya. Orang awam ini ya, kita bicara orang awam. Antum kalau di mata orang awam kok pertentengan, pecicilan, lanyapa wala syai, antum bilang, ini orang ngaji kok enggak nyapa wala syai, la salam wala kalam, lewat merengut, naik motor belayar-belayar motornya. Wah. Paham ya? Nah, jelek kan pandangan orang mandang ini. Paham ya? Wah ini anak pondokan kok lewat rasalan murakalam wala syai. Jadi mereka itu menilai apa? Pandangan pertama itu akhlaknya orang-orang awam. Perkara manhaj akidah mereka enggak terlalu mungkur itu loh. Makanya disyariatkan apa? Nah barakallahu fikum, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun kamu jumpa saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Senyum, nyapa, assalamualaikum, kaifaluk? Bagaimana Pak, sehat Pak kabarnya? Usahanya sukses Pak? Sukses alhamdulillah. Selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dengan cara menyapa seperti itu mereka senang. Mereka senang barakallahu fiik. Bahkan terkadang karena antum sering nyapa dengan salam assalamualaikum, antum belum nyapa pun disapa duluan. Kalau enggak percaya buktikan. Ini dana buktikan ya, antum buktikan kalau antum hidup di kampung masyarakat itu, coba aja. Antum kalau terbiasa salam, antum belum salam disapa duluan sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab salaman wajib. Paham ya? Seperti itu. Masya Allah. Jadi mereka terbiasa. Awal mula mungkin nyapanya dulu. Mari Pak. Kalau bahasa Jawa ya monggo Pak. Paham ya? Seperti itu. Nah, tapi kalau sudah terbiasa salam, mereka akan salam juga. Karena salam penghormatan kaum muslimin apa? Assalamu alaikum. Fa idza na barakallahu fikum, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan salam penghormatan,
maka balaslah dengan apa? Balasan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau lebih baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qol, namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, siapa namanya? Antum? Siapa? Siapa namanya? Antum? Antum? Ngelihat atau hafal? Hafal? Ngelihat atau hafal itu? Ngelihat, la ba'as. Siapa? Jundub bin Junadah. Dihafalkan. Jundub bin Junadah. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Masyaallah. Jangan engkau menyepelekan, meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kamu berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Karena kalau orang menampakkan wajah berseri-seri itu menampakkan apa? Rasa senang. Orang mandang pun juga senang. Orang mandang pun juga tidak merasa, wah ini orangnya banyak masalah, ini orangnya banyak pikiran. Paham ya? Tampakkan itu apa? Ketika dipandang itu menyenangkan. Sehingga apa? Sehingga orang lain pun senang. Wah ini masya Allah ya, sebulan tuh masya Allah. Setiap ketemu senyum, setiap ketemu menampakkan wajah yang berseri-seri misalkan. Jadi orang itu melihat masya Allah, enak dipandang. Paham ya? Walaupun sebenarnya dia banyak utang. Tak karena tapi dia pandai tadi ya, pandai mengkondisikan keadaannya sehingga ketika nampak di hadapan orang, masya Allah dia menampakkan wajah yang berseri-seri. Naam, ini termasuk hadis yang mulia yang perlu apa? Yang perlu kita amalkan barakallahu fiik, jangan sampai kita naam barakallahu fiikum sebagai talabatul ilm atau sebagai seorang da'i ilallah kemudian melupakan kebaikan yang ini. Na'am barakallahu fiik. Mafhum soalnya ini ya. Jadi kebaikan yang sekecil apapun seperti menampakkan wajah yang berseri-seri, lakukan. Tabassumuka li akhika shadaqah. Masyhur hadisnya ya, masyhur. Apa maknanya? Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Senyum. Kalau kepada perempuan yang bukan mahramnya boleh enggak senyum? Jangan, fitnah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang jauhkan dari fitnah, bukan menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi kalau yang namanya kebaikan seperti ini, hatta menampakkan wajahnya berseri-seri, itu kebaikan. Dibiasakan. Jangan menampakkan wajahnya semerawut, merengut, brutal, ganas, frontal. Nah itu. Itu wajah-wajah yang perlu diluruskan seperti itu ya. Nah barakallahu fiik. Kalau istilahnya kalau bahasa ekstrimnya itu amplas gitu loh. Paham ya? Biar halus, lembut, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun banyak masalah, enggak masalah. Permasalahan itu gampang, yang penting wajahnya tampakkan berseri-seri sehingga orang mandang pun enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wajahnya merengut, semerawut, paham ya? Kemudian assalam wala kalam, dilihat orang enggak enak. Orang awam pun akan enggak senang. Paham ya? Orang awam pun enggak senang. Walaupun antum pakai jubah, walaupun antum pakai sorban gitu loh. Walaupun berjenggot. Paham ya? Nah, orang awam sama orang awam saja, sama-sama awamnya, kalau akhlaknya seperti itu mereka tuh enggak suka. Kalau akhlaknya seperti itu. Paham ya? Enggak nyapa wala syai', tapi kalau antum menyapa dengan salam atau yang semisalnya, masyaallah. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarihu athabahullah, bagian bawah diperhatikan baik-baik. Wa ma'na talqin sahlun munbasitun fi, masyaallah. Sahlun munbasitun, mana talqun itu? Apa itu? Wajahnya itu mudah dan apa? Na barakallahu fikum, munbasit, mudah untuk apa? Tersenyum. Paham ya? Mudah untuk tersenyum. Jadi wajahnya itu ya antum paham enggak? Wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang mudah untuk senyum. Siapapun senyum dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Hayyakallah. Allah yubarik fiik. Allah yahfaduk. Allah yu'in. A'anakumullah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Fihi al-hathu ala fadlil ma'ruf.
Di dalam hadis ini ada al-hasu, apa al-hasu? Dorongan, motivasi. Al-hasu itu dorongan atau motivasi. Di dalam hadis ini ada dorongan atau motivasi untuk apa? Nah, barakallahu fikum, menunjukkan atas fadl ma'ruf, keutamaan orang berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus dengan ungkapan atau kata-kata. Tidak harus dengan harta. Dengan senyummu saja itu dianggap baik. Senyum dianggap baik. Nah, kita lihat sini. Wa matayassara minhu, dan apa-apa yang Allah telah mudahkan darinya. Paham ya? Berbuat baik apa yang Allah mudahkan, walaupun dengan cara yang lain berbuat baik. Wa in qalla, walaupun sedikit. Berbuat baik walaupun sedikit itu adalah kebaikan. Jadi kalau antum ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini tetap berupaya untuk berbuat apa? Kebaikan, walaupun sedikit, walaupun menampakkan wajahnya di hadapan orang lain dengan wajah apa? Berseri-seri. Paham ya? Berseri-seri, tidak harus tertawa-tertawa. Tidak harus ketawa ketiwi. Paham ya? Terus bagaimana? Ya senyum aja. Nampakkan berseri-seri sehingga orang melihat pun, memandang pun senang. Ingat-ingat ya, punya masalah sebesar apapun jadi kondisikan. Ketika saatnya wayahnya senyum, ya senyum gitu loh. Paham ya? Nah, saatnya senyum, ya senyum. Jangan merengut terus sehingga orang lihat pun, weh, ngeri ini. Sangar misalkan, frontal, brutal, ya. Hati-hati, kondisikan. Karena kadang orang lihat perangainya itu dari wajahnya nampak. Wah, ini masya Allah. Dari wajah itu nampak. Jadi dikondisikan. Saatnya senyum, senyum. Paham ya? Saatnya serius, serius. Saatnya canda, canda gak masalah. Tapi tidak sampai berseberangan dengan syariat. Kita lihat sini. Hatta talaqatul wajhi 'inda liqa. Bahkan kebaikan yang sekecil apapun, apa kata beliau? Hatta talaqatul wajh, sampai menampakkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa saudaranya. Paham ya? Apakah harus berjumpa saudaranya? Tidak harus. Jumpa orang tua pun sama. Antum kan di pondok pesantren, kita kan jarang ketemu orang tua. Ketika pulang ziarah orang tua, ya senyum orang tua. Assalamualaikum, kaifaluk bapak, kaifaluk ibu. Apakah kalian berdua sehat? Apa perlu bantuan? Itu caranya gitu. Paham ya? Jangan baru pulang dari pondok, pulang dari kerja, pulang dari safar, ketemu orang tua langsung merengut wajahnya. Paham ya? Langsung minta dibelikan apa? Motor. Langsung minta dibelikan barakallahu fikum, barang-barang yang lain, misalkan kondisikan. Menampakkan wajah yang berseri-seri, nah barakallahu fikum, termasuk amalan yang ma'ruf. Walaupun dinilai itu adalah apa? Adalah amalan yang kecil, tapi ternyata faedahnya, fungsinya sangat besar. Wallah alam suwab, ini yang kita ambil. Besok setorkan hadisnya dua ini, mudah semuanya. Hadisnya Abu Musa al-Asy'ari dan hadisnya siapa? Abu Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari rahmatul radhiyallahu anhu. Nah barakallahu fikum, dua-duanya insyaallah setorkan nanti, insyaallah tidak ada yang tidak mampu ya, pendek semuanya. Dikondisikan, dihafalkan. Satu hadis 5 menit sudah selesai itu. Clear. Paham ya? Tidak ada alasan belum hafal. Insyaallah semuanya setorkan. Nasallahu assalamatul afiyah walhamdulillahirabbil alamin.